Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama reng-rengan anggota DPR Partai Nasdem dan jajaran Partai Nasdem bersama pasangan calon Kang Yadi Rusmayadi dan Kang Pipin Sofian, kita akan melakukan perjalanan dekat aja dari posko kita ke KPU Purwakarta untuk menyaksikan pengambilan nomor urut. Pada prinsipnya nomor manapun bagus. Dan yang penting kita punya optimisme, mau kerja keras untuk menyambut kemenangan kita di 2024. Siap bergerak? Siap! Siap berjuang? Siap! Siap rebut kemenangan? Siap! Gaskeun! Yeah.
Esa atas rahmat dan izinnya, Bapak Ibu hadirin sekalian, para calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dan seluruh partai pengusung, kita tentunya masih diberikan satu rezeki ataupun nikmat yang sungguh luar biasa untuk bersama-sama hadir dalam rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta dalam pemilihan serentak tahun 2024, Senin 23 September 2024. Bersama kekuasaan adalah aman. Oleh karena itu, ya Allah, tumbuhkanlah kepada niat kami yang ikhlas dan kami, kesalahan orang tua kami, pemimpin-pemimpin kami, dan orang-orang yang telah menang. Tahun 2024, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kami persilakan untuk beri acara di pimpin Sofia Esos. Kami persilakan untuk berdiri di samping kiri. Dan selanjutnya, masing-masing calon wakil bupati untuk membuka bola. Di dalamnya ada angka di belakang. Secara berbarengan, silakan. Langsung. Pak Bupati nomor 1. Boleh lihat sendiri, Pak. Dan Pak Bang Ijo, Abang ini Bapak ini kelima. Oh, di situ saya. Pak Budi nomor 6. Maka dengan itu, sesuai dengan tata tertib tadi, agenda selanjutnya adalah pengambilan nomor urut. Pengambilan nomor urut yang akan dilaksanakan oleh calon bupati masing-masing dengan ketentuan yang mendapatkan nomor antrian dengan nomor yang lebih rendah atau lebih kecil, pasangan calon itu yang lebih duluan. Jadi kalau melihat ke situ, untuk yang pertama nanti calon bupati yang akan mengambil nomor urut adalah pasangan calon Bapak Yadi Rusmayadi dan Pipin Sofian. Lalu yang kedua nanti akan dilakukan oleh Bapak Zainal Arifin dan Sona Molda Rumati. Yang ketiga nanti akan dilanjut oleh pasangan calon Bapak Saiful Bahri Binjen dan Abang Ijo Hafidin. Bapak-bapak. Bapak Saiful Bahri Binjen. Kami persilakan untuk calon masing-masing calon wakil bupati untuk mendampingi ke depan masing-masing calon bupatinya. Yeah.
kita lanjutkan. Biar kita lanjutkan. Dan kami persilahkan kepada masing-masing pasangan calon atau calon bupatinya yang memegang nomor urut untuk membuka secara bersama-sama nomor urut. Dengan saya hitung mulai dari 3 sampai 1. 3, 2, dipersilakan duduk kembali biar nanti masing-masing pasangan calon bisa terlihat dari kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KPU berserta jajaran, yang kami hormati Ketua Bawaslu berserta jajaran, yang kami hormati Forkopinda, seluruh pasangan calon yang sama-sama saya hormati, ada yang cantik kamu Anne, ada Presiden Bapak Budi, ada Pak Ustadz, Om Injen, sama petani berhasil Bang Ijo, ada Kiai juga, Kang Jena, beserta diperkuat Al-Ustadz Haji Sona, seluruh ketua partai pengusung dan pendukung yang hari ini hadir di KPU, beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Yakin? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat keselamatan, insyaallah menjadi keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya hari ini merasa beruntung bisa mendapat nomor 2. Kalau kata Pak Bijen, semua angka nilainya sama. Mungkin jumlahnya beda gitu kan. Tapi 2 ini sebagai isyarat bahwa kami tadi ngambil antrian nomor 1, bahwa kami ngahiji. Nah, 2 ini kita anggap kami ini duit tunggal. Jadi tidak ada bupati dan wakil bupati dalam keseharian nanti terpisah. Kami mempunyai kekuatan dan keutuhan untuk bersama-sama bekerja dan bekerja secara bersama-sama tentunya untuk membangun Purwakarta yang lebih baik atau Purwakarta saya. Saya kotanya, saya desanya, saya warganya. Insya Allah ini dengan duit tunggal, dengan kebersamaan, percepatan, perubahan, pembangunan di Purwakarta akan segera bisa diselesaikan. Tentunya bupati baru, harapan baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing. Izin para pendukung untuk tetap tertib karena kita sudah masuk di penghujung akhir dari rapat pleno terbuka ini. Rapat saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya. Untuk bisa menerima atau juga menikmati jamuan terlebih dahulu, termasuk tentunya dan yang mewakili untuk bisa bersama-sama menikmati jamuan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Untuk para pendukung nomor urut pasangan calon dari masing-masing calon bupati dan wakil bupati seperti yang sudah diinformasikan diparipurnakan oleh Bapak Ketua KPU Kabupaten Purwakarta bahwa akan ada deklarasi kampanye damai di Taman Surawisesa pada pukul 13.00. Hanya sekedar mengingatkan, mohon pada saat bubar dari area tempat ini, Bapak Ibu masing-masing para pendukung di Kabupaten untuk bisa menjaga ketertiban. Jadi bisa bergantian untuk bisa. Kenapa? Yakin menang lah. Menang siapa? Kang Yadi sama Kang Pipin itu harus menang. Ini dapil 2, sayuran gas gendri. Untuk seluruh masyarakat Purwakarta pilih nomor 2. Yadi Pipin menang. Well. Siap. Yakin ada perubahan? Yakin. Untuk Purwakarta berubah. Siap.